Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Pukul 10.40 baru. Selamat pagi. Okay, kepada semua penonton-penonton kita, penonton-penonton yang setia bersama dengan kita setiap hari kita buat live. So, alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama dengan saya Kimi macam biasa. Dia terus ditapuk hari ini. Alhamdulillah. Dia kata diberi kesempatan lagi, diberi peluang lagi untuk kita buat live untuk hari ini. Okey, so cuaca hari ini sangat-sangat baik. Okey, cuaca panas, alhamdulillah. Kak Rina Ismail, hai juga Kak Rina kita tu. Okey, yang mana baru masuk dah, yang mana baru masuk sila share dulu dah. Sila share dulu dekat group ataupun dekat mana-mana wall. Dekat mana-mana wall group ataupun dekat wall anda sendirilah. Itu kak group dengan wall ni. Okey, so yang mana yang dah share tu terima kasih banyak-banyak Yang mana dah share tu terima kasih banyak-banyak dah. Okey, 16 view baru ni. Okey, mana lagi penonton kita? Dan selamat hari minggu, Sabtu. Yang mana bercuti tu selamat bercuti. Okey, yang mana bekerja, selamat bekerja. Deh. So sekarang ni kita berada di Lubuk Jong deh, berada di Lubuk Jong. Dekat tapak yang alhamdulillah hari ni kita nak buat serahai kunci. Deh, alhamdulillah siap sepenuhnya kita nak buat serahai kunci hari ni lah. Okey, mana lagi penonton-penonton kita? Kita tunggu dulu. Tak ada masalah. Kita baru start je ni. Nah, kita baru start je ni. Kita tunggu dulu penonton-penonton kita untuk masuk tengok live pada hari ini. Okey. Okey, nak tahu apa color rumah cantik? Rumah ni yang warna turquoise. Betul ke tidak? Ya. Yeah. Warna turquoise. Betul ke tu basket AJR tu? Ya, dia nampak cute lah, cute nampak cute. Okey, dengan keluasan okey. 800 kaki deh. Untuk keluasan rumah ni 800 kaki dengan harga 112k. Okey, 112k. Okey, cukup 20 saya intro. Tak intro kata detail lagi ni. Okey, cukup 20 saya intro. Boleh kau sikit lagi? Cukupkan 20 view. Boleh ke? 20 view saya intro. Okey, 20 view saya intro. Okey, sikit lagi, sikit lagi. 20 dah. 20 orang tengok live kita ni. Okey, dah. Cukup dah 20 view. Okay, so hi dan selamat datang ke page ATI Group. Okay, selamat datang juga kepada penonton-penonton kita yang mana first time masuk ataupun yang dah lama masuk live kita. Okay, so sekarang kita berada di Lubuk Jong Pasir Mas Kelantan yang mana dekat tapak rumah yang dah siap dan kita nak buat serahai kunci hari ini. So ini adalah rumah package prima deh. Rumah package prima yang mana berkawasan rumah ni 800 kaki persegi dengan harga dia 112k deh, 112k. Okey, keluasan 800 yang mana mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air deh. Mempunyai 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, so ni adalah design muayat. Okey, yang mana dekat bacok kita pernah buat live. Okey, dekat bacok kita pernah buat live untuk rumah gini. Okey. Rumah ni lah saya kata dia kata simple but nice. Okey, dia nampak cute sahaja. Okey, dia memang comel-comel. Comel deh. Sebab dia nampak cute ya. Dengan anak ya kata pandangan yang nampak cute ni. Deh. Ya sekali pandai tu. Woi. Sekejap kita pusing. Kita cari sudut yang comel sikit. Okey, ni sudut daripada jauh lah. Okey, sudut daripada jauh dan kita ambil sudut bucu lah. Nampak sikit dah. Tepi rumah. Ada depan nampak raka lah. Ibu Ana rasa sebok di dada ini ni. Okey, so ni lah package prima deh, package prima deh. Yang mana berharga 112 dengan keluasan 800 kaki persegi. Okey, yang mana termasuk dengan pagar lah. Dengan harga ni termasuk dengan pagar dah. Okey. So, yang mana ingin tahu lebih detail, boleh tekan link WhatsApp deh. Boleh tekan link WhatsApp yang disediakan di bawah. Okey, tekan sahaja link tersebut. Okey, pastikan yang mana-mana ingin bina rumah bersama dengan ATH, pastikan anda mempunyai kata tanah sendiri di area Kelantan, Terengganu ataupun Pahang. Okey, has Zaliza Zaid. Kalau rumah 4 bilik 3 RM berapa? Okey. 4 bilik ni 1200 1200 kaki sedap dah ni. Okey. Okey, kita teratok 1200 deh. Okey.
Jap, saya kira. Alhamdulillah. Okey, Kak Has Zaliza kita tu. Dalam kata 4 bilik deh. 4 bilik dengan keluasan 1200 boleh lepas dah. Okey, harga dia RM108 deh. RM108. Okey, RM168,000. RM168,000 kalau kata kad bajet besar lagi. Eh, tak ada masalah. Boleh ambil keluasan 1003 ataupun 1004 ke 1005 paling ngam sedap kali lah. Okey, 1002 tu boleh dah 4 bilik, 3 bilik air. Okey. So ni adalah rumah package prima deh. Rumah package prima. So mana lagi penonton-penonton kita? Sila share dulu. Sila share dulu. Share dulu dekat group ataupun dekat wall ataupun invite sain-sain untuk tengok live kita hari ini deh. Okey. Sebelum kita masuk di bahagian dalam rumah. Okey. So, mana pertanyaan boleh komen ataupun tekan link WhatsApp deh. Ataupun tekan link WhatsApp yang disediakan di bawah, tekan sahaja link tersebut. Right. Okey, so inilah sekeliling dia. Okey, dengan harga 112 okey ni, dengan keluasan 800 ni termasuk dengan pagar dah, deh. Termasuk dengan pagar dah. Okey, so hari ni kita nak serah kunci, serah kunci kepada pemilik tuai rumah. Okey. Oh, memang lawa. Deh, memang lawa. Kalau tengok dari mata ni, memang lawa deh. Okey, memang kata seriously, sebabnya dia design dia je kata nice. Kata simple but nice. Deh. Okey, 20 ni orang tengok. Mana lagi penonton kita? Mana lagi penonton kita? Teruskan share deh. Teruskan share deh. Okey, 27 baru. Okey. Alright, so adalah ni adalah package prima yang mana kita boleh tengok ada atap genting, ada siling kaki lima. Okey, untuk package prima ni juga ada full mozaik seluruh ruai, ada tabletop deh. Lepas ni kita masuk tengok dari rumah. Okey. So untuk rumah ni anda boleh buat secara tunai ataupun secara loan LPPSA. Okey, ataupun KWSP kalau mahu lah. Yang paling penting anda mestilah mempunyai tanah sendiri di area Kelantan, Terengganu ataupun Pahang. Okey, sebab kita hanya cover area pantai timur sahaja. Buat masalah ni kita hanya cover area pantai timur sahaja dulu. Okey. So jomlah kita pergi tengok lebih dekat sikit. Okey. Okey, so ni lah muka hadapan dia. Ni pagar. Okey. Nampak dah. Okey, so ni bahagian tepi. Okey, bahagian tepi siling kaki lima. Okey, rumah prima jenis apa ni? Okey, ni design muayyad deh. Kalau untuk rumah ni design muayyad. Okey. Keluasan dia 800 kaki deh. 800 kaki persegi dengan harga 112K deh. Okey, so jom kita masuk dari rumah. Okey, so kita dah masuk dari rumah. Okey, so ni dah bahagian ruang tamu. Okey, bahagian ruang tamu deh. Okey, untuk package prima ni mempunyai siling 2 tingkat deh. Siling 2 tingkat di bahagian atas. Okey, di bahagian ruang tamu dan ruang family untuk package prima dan kipas 2 unit untuk package prima sahajalah. Okey, full mozaik. Untuk package prima ni full mozaik seluruh ruang deh. Okey. Di bahagian ruang tamu. So ni bilik master bedroom. Okey, bilik yang pertama. Okey, master bedroom deh. Master bedroom. Ni apa? Mozaik seluruh ruang. Okey, beres nampak deh. Yang mana ingin tahu lebih detail boleh tekan link WhatsApp deh. Boleh tekan link WhatsApp yang disediakan di bawah, tekan sahaja link tersebut. Okey, bilik yang pertama master bedroom termasuk dengan tanah dah. Kita ke bilik yang kedua.
Ini bilik yang kedua dah. Bilik yang kedua. Okey. Dan bilik yang ketiga dah. Bilik yang ketiga. Okey. Nampak dah. Bilik yang ketiga. Ketiga ni bahagian dalam lah. Nah, ni sedikit sebanyak kita tunjukkan kepada anda di bahagian dalam rumah. Okey, nampak dah. Lepas ni kita pergi bahagian dapur pula dah. Lepas ni kita pergi bahagian dapur. Ada tuan rumah duk kecek tu di bahagian dapur. So, lepas ni kita pergi bahagian dapur. Okey, so dengan harga 1-1 ruang ni termasuk dengan pagar dah. Termasuk dengan pagar ni. Okey, dengan keluasan 800 kaki persegi dah. Okey. So ni adalah bahagian master bedroom. Okey, yang mana boleh masuk tu. Kita berada sekarang ni di dalam master bedroom. Okey, dekat rumah package prima dah. Ini adalah package prima dah. Dengan harga 1-1 ruang okay, dengan keluasan 800 kaki persegi. 72 view. Terima kasih. Terus tingkatkan lagi view dah. Yang mana ingin tahu lebih detail boleh tekan link WhatsApp. Okay. Okay, so jom kita pergi ke bahagian lain pula, bahagian luar. Okay, lepas ni kita pergi bahagian dapur. Okay, so ni tandas di dalam master bedroom dah. Tandas di dalam master bedroom. Okay. Okay, bahagian ruang family. Okay. Di atas ada siling 2 tingkat. Berapa ni? Lepas ni kita ke dapur. Tu ada orang tu. Okay. Kita malas nak kacau lah. Kita malas nak kacau. Lepas ni kita pergi. Okay, full mozek seluruh ruang. Untuk package prima ni full mozek seluruh ruang. Okay, so ni adalah bahagian bahagian luar lah, ruang tamu. Okay, berapa? Pagar sekali rumah ni. Pagar. Okey, kalau jika ada pertanyaan boleh tanya deh, boleh tanya. Ataupun tekan link WhatsApp lah. Okey, berah. Okey, so kita tunjuk di bahagian luar pula. Okey, lepas ni kita masuk pula dalam rumah. Okay, sebabnya ada orang duduk di bahagian dapur duduk kecek, so kita tunjuk di bahagian luar. Buat ya? Next speed lah. Duduk dalam ya? Okay ya? Okey, Zulaika Zukri. Cara bayar regano. Okey, akak kita tu nak buat secara tunai ataupun secara loan kak? Okey, kalau kata secara tunai, okey, kita mengikut progress kerjalah berapa persen berapa persen. Okey, loan pun okey, ada tahap macam kat 35%, okey, kita claim untuk loan lah. Afid Yusuf, untuk swasta loan bank boleh tak? Boleh. Okey, boleh bagi slip gaji ke apa dululah untuk kita check dengan panel bank kita. Nak tengok lepas ke tidak, layak ke tidak untuk buat loan. Okey. Okey, kos berapa rumah ni? Okey, rumah ni berharga so ruang deh. So ruang okey dengan keluasan 800 kaki persegi. Okey, kalau kata buat loan FHA bulannya dia dalam 500 ke 600. Okey. Bulannya lah. Okey, 100 view. Terima kasih. Terima kasih. Terus tingkatkan lagi view dah. Dan lepas ni kita masuk dalam rumah. Okey, sebabnya kita tunjuk dah ni dalam rumah. Tunjuk dah sikit sebanyak dalam rumah ni. Tapi bahagian dapur kita tunjuk lagi. Sebabnya tuai rumah duduk kecil di kawasan tu. Langsung mana kacau lah. Okey.
Kata ni lah rumah yang kata saya kata keluasan untuk pakej prima bermula dengan 800 kaki ke atas ni. Ni keluasan saya 800 dah dengan harga seseru okey. Ah, seseru okey, sangat-sangat berbaloi dah. Eh, ni yang mana dapat ada hatak genting, full mozaik silhouette, ada siling kaki lima. Dah ada table top. Kampung Manik Urai kat Kuala Kerai boleh ke? Boleh, boleh. Okey. Boleh. Ada juga kat Manik Urai. Rasanya kat Manik Urai ada rumah dekat tengah buat lah ni. Manik Urai. Tapi kalau kata nak spesifik tempat tu, saya kena check balik. Mana. Tapi Manik Urai tu adalah rumah package prima. Okey, Zunai di Cik Mat. Ada. Boleh buat dah. Boleh. Kalau kata bajet dah ada, tanah dah ready, boleh. Boleh apply ataupun boleh mari opis di Kota Baru ni. HQ kita dekat Kota Baru. Tingkat 2 Kota Baru Kelantan. Ataupun nak suruh kita pergi sana tempat tapok tu lalu, tak ada masalah. Kita tengok tapok, ukur tapok ke apa semua, tak ada masalah lah. Okey, yang mana berminat, yang mana ingin tahu lebih detail, sila tekan link WhatsApp sekarang. Okey, jangan malu, jangan segan, tekan sahaja link tersebut . Okey, so ni kita berada di bahagian luar . Berada di bahagian luar. Okey, 90 view. Terima kasih. Terus tingkatkan lagi view deh. Terus tingkatkan lagi view. Okey, dengan harga 112K ni termasuk dengan pagar deh. Dengan keluasan 800 ni termasuk dengan pagar. Okey. Nampak deh. So ni kita berada di sudut yang berlainan lah, sudut yang berlainan. Okey, ni orang kata design muayyad deh. Ni design muayyad. Okey, yang mana sebelum ni dekat mana? Dekat Bacok. Kita pernah buat live. Ada yang rumah undercook tu, saya buat kat Bacok tu. Sama lah. Ni sama dengan design ni, muayyad. Okey, yang tu tak siap lagi lah. Baru nak pasang mozaik. Alright. Okay. Murah sangat ni. Ya, betul. Memang sangat-sangat murah. Okay. Sekejap Beri. Rumah 800 kaki. Keluar saya tanah berapa persegi? Kalau boleh. No. Kita tanya. Ha? 5,000 dah. Ha, 5,000. Ha, kita tanya pakar bak tanah. Ha, kita direct lalu. Pakar bak tanah. Okay, semudah lah. Jawab. Ha, kata bahagian bak. 5,000. 5,000. Sih, mengapa? Bersabarlah. Apa rumah tu? Aku dah wala. Okey. Okey. So kita nak buat serai kunci dia tu. Okey, tuai rumah malu. So kita dah jauh lah. Tak ada masalah. Okey, tuai rumah malu. Kita duduk jauh lah supaya dia kata dia rasa tak malu sikit. Okey. 100 view, terima kasih. Okey, sebarang pertanyaan boleh komen ataupun tekan link WhatsApp deh. Ataupun tekan link WhatsApp. Sekarang ni kita berada di Lubuk Jong deh. Lubuk Jong Pasir Mas Kelantan dekat rumah package prima yang hari ni dah buat serah kunci. So kita berada di jauh sikit sebab tuai rumah malu. tuai rumah malu. Tak ada masalah. Okey. Nanti kalau siapa-siapa nak tengok gambar rumah ni, boleh WhatsApp deh. Okey, boleh. WhatsApp kita akan share gambar lah. Loan, APPC. Minimum berapa boleh buat? Okey. 100 boleh dah. Kalau minimum 100 boleh dah. 100K. Okey, dia bergantung atas kata komitmen-komitmen habis kita lah. Kalau kata ada komitmen banyak lagi, takutnya dia tolak. Takut tak lepas lah. Okey, kalau kata ada dah sebelum ni buat loan untuk rumah, beli rumah ke, dia kena sesar dulu waktu. Kalau kata loan belum ni ada dah beli rumah ke apa, kena sesar dulu baru boleh buat loan sekali lagi untuk buat rumah ni. Okey.
Okey, kepada kaki tangan awam, okey, yang mana belum lagi menggunakan loan LPPSA untuk bina rumah, boleh WhatsApp kami dan hantarkan kepada kami slip gaji untuk kami cek kelayakan okay, berapa lah. Maksimum berapa boleh gi. Minimum berapa boleh gi. Okey, jelas dah. Okey. So, siapa-siapa yang nak tengok kata apa ni? Gambar ataupun nak tengok lebih dekat untuk rumah ni, boleh WhatsApp kita akan send gambar lah. Okey, kalau kata nak tengok rumah contoh ni, mungkin boleh. Okey, tetapi sebab tuai rumah ni dia tak duduk sini. Maknanya dia duduk luar lagi, luar pada Kelantan lagi. Takutnya nak tengok daripada luar boleh. Kita boleh bawa kalau kata nak tengok dalil-dalil tu. Susah sikit lah. Takutnya tuai rumah tak duduk sini. Dia suruh koci kat tuai rumah pergi koci. So kalau kata tuai rumah tak duduk sini, dia ni duduk luar, luar pada Kelantan. So susah sikit lah kalau nak tengok rumah contoh ni. Kalau kata nak tengok di bahagian luar tak ada masalah, boleh. Kita boleh bawa dah. Dah beres. Yang mana ingin tengok rumah contoh, Mampu milik ke rumah viral ke, tak ada masalah, boleh WhatsApp dah. Boleh WhatsApp. Okey, jangan malu lah untuk WhatsApp lah. Tekan sahaja link tersebut ataupun komen nombor anda ataupun PM kami dekat page dah. Cantik comel, ya. Terima kasih Abang Ramli kita. Memang kata orang kata simple but nice. Orang kata cute-cute je. Dah. Okey, so terima kasih siapa-siapa yang dah masuk lah kita. Okey, kita pun dah nak masuk ni. Sebabnya Tok Imoh nak klik dah tu. Okey. Nak koci-koci belakang dah pintu ke apa semua. Okey. So terima kasih siapa-siapa yang dah support live kita hari ni. Terima kasih banyak-banyak yang dah menonton live kita. Berapa kaki persegi rumah tu? 800 deh. Habis kita tu 800 kaki persegi. Bergantung atas long habis nak buat lah. Kalau kata long habis bajet besar, boleh buat kata keluasan yang besar lah. Okey, sibuk kaki kau. Okey, sibuk dua kau, sibuk empat kau. Tak ada masalah, boleh. Okey. So live ni kita takkan padam. Anda boleh tengok bila-bila masa sahaja pada petang ni kau. Esok kau tak ada masalah, boleh. Deh. So mungkin itu saja deh untuk live kita pada hari ini. Okey. Tidak nak buat lewat lama sangat lah. Sebab tuan rumah pun koci itu dah tu. Okay, tuan rumah nak klik dah tu. Ya logak. Okay, so terima kasih siapa-siapa yang dah support live kita ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, jangan lupa untuk tekan link WhatsApp lah untuk tahu lebih detail lagi mengenai package-package yang kita ada. Right, so jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.